Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap Sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Apakah kalian sudah mendengar tentang kekalahan Jepang? Belum, Bro. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, Sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera mempulangkan kemerdekaan. Benar. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negara. Kita harus memanfaatkan momen ini. Perdebatan golongan tua dengan golongan muda. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Soleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bu. Dari mana tahu? Barusan, saya dan Soekarni berkumpul dengan Sultan. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Berarti negara kita sekarang dalam kondisi hukum lokal. Benar. Demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Bikara dan Khairul, kalian cepat pergi ke sekretariat untuk membicarakan.
saya Indonesia akan memerintahkan semua pemuda yang lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kita harus memperhatikan kemerdekaan ini sekarang juga, Bu. Ini pada kalian. Saya telah memuja sana dan potong leher saya itu. Kalian tidak perlu menunggu besok hari. Tapi di saat yang tepat, Bung, Jepang sudah kalah oleh Sekutu. Dan tak ada lagi kuasa di negeri ini. Mengapa kita harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang akan datang kembali ke negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan omongan saya, mengapa saudara datang ke sini untuk meminta Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaannya? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan masa ini? Jepang sudah kalah dalam persusinya. Mengapa kita harus menunggu janji Jepang? Kekuatan sendiri ini tidak akan bisa mengalahkan armada Jepang. Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak juga terjadi pertumpahan darah? Kau bayangkan bagaimana kita bisa berdiri tegak di atas kekuasaan sendiri? Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan kamu, semakin cepat pula kita mengakhiri kemerdekaan bangsa Indonesia. Inilah yang kebetulan bangsa kita, bangsa Indonesia. Baiklah, tapi beri waktu kita sebentar untuk berunding. Baiklah. Menyeruk seorang bu. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh bergegas, Bu. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Yang terpenting, kita harus menghadapi bangsa Sekutu yang ingin berkuasa di negara ini. Selain itu, tentang kemerdekaan, kita bicarakan pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti berantakan? Baiklah, berarti semuanya kita sudah sepakat. Setelah kami berunding, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam melakukan proklamasi. Penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta oleh para pemuda. Mereka pun menyusun strategi bagaimana memujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud untuk membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang kalian maksud? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, saya akan ikut. Baiknya, Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta Bu untuk keselamatan mereka juga. Baiklah, saya akan mengajak Indonesia.
Kalian tahu keberadaan Sukarno dan Nata? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku sekarang, dan saya akan menjamin keselamatan mereka jika mereka kembali ke Jakarta. Dan saya akan menjamin kemerdekaan kalian keesokan harinya. Tanpa Anda bersumpah untuk itu? Percaya saja kepada saya. Baiklah, saya akan menunjukkan tempatnya. Ini, Mas. Thank you. Hei, Nak! Jelaskan pada kami mengapa kalian membawa kami ke sini. Maafkan kelancangan kami. Ini demi keselamatan Anda, Bung. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Akankah tempo hari sudah kami katakan pada kalian bahwa masalah kemerdekaan akan kami bahas dalam sidang PPKI? Emang benar adanya. Kami semua berpendapat mengapa mundur dikemerdekakan oleh Jepang? Mengapa mundur sidang PPKI? Kita bisa memproklamirkan kemerdekaan. PKI itu bentukan Jepang, Bung. Kita bisa memperagakan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih membutuhkan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan Indonesia itu hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah untuk selamanya kita menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini juga. Demi rakyat yang bertahun-tahun telah terbelenggu oleh penjajahan di negeri ini sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Tenanglah saudara sekalian, kita bicarakan dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang mengenai proklamasi ini. Tapi saya percaya kita bisa bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Baik, tapi Pak. Apakah kita bisa? Apakah semua ini mungkin terjadi? Tentu mungkin, Bung. Asalkan kita berusaha, kita akan menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah bangsa Jepang dan sekutu lain yang tidak menerima proklamasi kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Syukurlah kalian baik-baik saja. Bagaimana dengan keputusannya? Kami setuju, kita akan melaksanakan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Lalu, kapan kita bisa melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana dengan besok? Pemuda di Jakarta sudah bersiap. Ya, jika mungkin, kita akan melaksanakannya besok.
bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita. Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Hari ini sudah larut malam. Pihak Jepang tidak mungkin menjanjikan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak melaksanakan kegiatan proklamasi. Saya punya ide. Apa itu, Bung? Kita akan meminjam rumah. Rumah siapa? Laksamana Maeda. Baik, Bung. Baik, Bung. Selamat malam. Ada apa, Bung? Benarkah begitu? Kalau begitu, saya ikut senang mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangannya kalian butuhkan. Saya ingin istirahat dulu. Terima kasih, Pak Bulura. Sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Benar, nak. Bagaimana ini, Bu? Apakah dari kalian ada yang bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika teks naskah ditandatangani oleh seluruh hadirin yang ada di sini? Seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini bekas jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Dan saya berlangsung. Bagaimana jika tes nama bangsa Thank you.
sudah besok kita akan upacara bendera dan diiringi lagu Indonesia Raya yang dibuat oleh Bung Supratman. Ya ampun, Bapak sampai lupa beserta ibu membuat. Buatlah bendera itu dengan sederhana. Yang penting kita sudah menyiapkannya. Ini yang bagus. Kita namakan bendera itu bendera Sang Saka Merah Putih. Ini yang bagus. Thank you.
Kesempatan tidak datang dua kali.